kuping. Hai, assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Okey, tengah hari ni aku nak ke bengkel motor jap. Aku nak pergi pasang ni. Nampak ni. Rapido. Aku nak pergi pasang apa ni? Alah, susah aku ni ingat nama nanti ni. Fures. Rapido Fures. Yang ni aku beli dekat Shopee. Korang nak tengok aku punya unboxing berapa harga dia, korang boleh tengok dekat link atas ni lah. Aku ada bagi link. So, dari tengah hari ni, jom kita pergi ke kedai motor pasang tu. Alright, jom. Okey guys, yang ni alang-alang dah buka, kena servis sekali kita punya brake system lah. Buka brake pad, frame boom. Yang ni harga dia RM30. So, dia punya brake. Kena servis piston tu lah brake. RM100. So, dah alang-alang nak buka. Murah ni dah buka semua tu. Alang-alang terus buka servis dan buka brake pad lah. Okay guys, ni dia Rapido Fures V4 yang dah siap pasang. So ni aku baru lepas cuci sebab pasang tu kotor bukan banyak-banyak tangan. Ni dah rupa dia. Yang ni aku pakai warna gold lah. So dia punya kedudukan dia, kalau yang standard dekat sini, so dia dah tinggi sikit lah. Okay, so kalau yang untuk V4 ni dia ada lagi
lubang-lubang ni untuk adjust lah. So kalau nak tinggi lagi pun naik lubang atas ni. So ada 3 step lah. Ni rendah, ada yang nombor 2 dan atas ke nombor 3. So kena tinggi lagi lah. So ni paling rendah lah. So ni bahagian kanan belah break. Okay, belah break. Okay, jom kita tengok belah belah kiri pula, belah gear. Okay guys, ni belah kiri, belah gear lah. So gear dia dah berubah lah. Yang asal gear, yang gear first gear kita akan songkit, dan gear 2 sampai gear seterusnya kita kena tekan. Dia dah berubah untuk dia menjadi songsang lah kepada gear asal tu kan. So jadinya yang ni orang panggil apa, gear dia panggil GP shifting lah, style GP punya gear. So nanti untuk next video aku tunjuk cara bawa motor gear GP shifting. So ni dah rupa dia V4 punya Rapido Forest. Okay, cuma beza dengan V3 punya, dia punya tempat pijak ni, Forest ni dia kecil sikit. Okay, dia punya diameter kecil sikit. Kali yang V3 tu yang aku perasan, dia punya diameter ni besar sikit lah pada yang V4. So lepas pasang baru perasan yang dia ni kecil sikit. So tak apalah, okey lah, cantik. Okey, ini rupa dia. Cuma yang bahagian aku punya belly pan ni lah kena modi, kena tebuk sikit sebab dia sangkut untuk batang gear ni. So ni kena tebuk seperti yang korang tengok video tadi lah, dia kena tebuk potong sikit. So, kalau korang tak pakai belly pan ni tak ada masalah, dia tak akan sangkut lah. Macam aku dah pakai belly pan bawah ni, so kena modi sikit, tebuk lubang. Okay, tinggal rupa dia. Okay, so guys, thank you kepada korang yang telah menonton dan telah support YouTube channel aku ni. Terima kasih banyak. Dan kepada yang korang masih lagi belum subscribe YouTube channel ni, boleh terus subscribe, tekan dia dekat bawah ni. Percuma ya guys. Okay, so kita jumpa lagi di vlog aku datang di channel Kak Suhadi Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.